adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Berkatilah kami agar kami dapat sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Aneska, saya mau nanya. Aneska, happy gak hari ini? Happy. Happy kan? Karena itu, mari kita nyanyikan lagu Happy ya. Ya ya. Yeah.
setiap firman yang disampaikan agar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tadi kami sudah memuji, membesarkan namamu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar apa yang kami dengar dapat kami mengerti, kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firmanmu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Glory mau bercerita tentang dua orang kakak beradik yang bernama Kain dan Habel. Kain dan Habel ini anak dari Adam dan Hawa. Nah adik-adik tahu kan pasti Adam dan Hawa siapa? Iya benar adik-adik, Adam dan Hawa adalah manusia pertama di bumi, di dunia yang Tuhan ciptakan. Nah adik-adik, kakak beradik ini yang kakak Kain, yang adiknya si Habel. Mereka ini tumbuh besar menjadi orang-orang yang berbeda. Kain menjadi petani dan Habel menjadi pengembala kambing domba. Suatu hari mereka berdua akan mempersembahkan korban makanan kepada Tuhan. Kain, kakaknya yang paling sulung tadi, mempersembahkan sebagian dari hasil panennya kepada Tuhan. Dan Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya beserta lemak-lemaknya adik-adik. Nah, tapi persembahan yang diindahkan Tuhan hanya persembahan milik dari Habel, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Kemudian muncullah perasaan iri hati di hatinya Kain. Dia menjadi kesal kepada adiknya. Kemudian Tuhan mengetahui isi hati Kain. Dia berfirman kepada Kain, "Kain, mengapa kamu menjadi marah? Mengapa hatimu gusar?" Hati-hati loh, ketika kita marah, ketika kamu marah, dosa sudah mengintip depan pintu. Dia akan mengganggu kamu. Tapi kamu harus berkuasa atasnya. Kata Tuhan seperti itu. Setelah Tuhan berfirman kepada Kain seperti itu, Kain mengajak Habel ke padang rumput ya adik-adik. Dia berkata kepada Habel, "Yuk Habel, kita ke padang rumput." Nah adik-adik, mau tahu gak apa yang mereka lakukan di padang rumput? Ternyata mereka tidak mengembalai kambing domba. Tapi di padang rumput, Kain menyakiti Habel sehingga Habel meninggal. Wah adik-adik, kemudian setelah melakukan itu, Tuhan memanggil Kain. "Kain, Kain, adikmu di mana?" Kemudian Kain menjawab, "Mana aku tahu? Emang aku penjaga adikku?" Nah, kemudian Tuhan berkata selanjutnya kayak gini, "Apa yang kamu lakukan terhadap adikmu? Darah adikmu berseru-seru memanggil namaku." Nah, adik-adik, yuk kita perhatikan, kenapa ya Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Padahal kalau misalnya Tuhan mengindahkan persembahan Kain dan Habel, Kain tidak akan iri hati, Kain tidak akan memukuli, tidak akan menyakiti adiknya, sehingga adiknya meninggal. Kenapa ya? Apa karena Tuhan lebih menyukai gembala dibandingkan petani? Atau Tuhan lebih menyukai daging bakar? Nah, bukan ya adik-adik, ternyata sikap hati kita ketika kita memberikan korban persembahan, itulah yang dilihat Tuhan. Ternyata Kain ini belum berdamai dengan dirinya sendiri. Dia dalam hatinya masih ada rasa iri terhadap adiknya. Buktinya ketika adiknya mempersembahkan dan adiknya yang lebih indah di hadapan Tuhan, yang diindahkan Tuhan, dia malah muncul rasa iri, bukan rasa
introspeksi atau rasa pikir kayak, kenapa ya aku tidak diterima persembahannya, kenapa hanya Habel saja, dia tidak melakukan itu, dia malah muncul rasa iri. Padahal Tuhan mau kita memberikan persembahan dengan penuh rasa damai. Seperti yang Tuhan firmankan dalam Matius 5 ayat 23, jika kita memberikan persembahan, terus masih ada yang mengganjal di dalam diri kita dengan saudara-saudara kita, di ayat 24 Tuhan Yesus bilang apa? Tinggalkanlah dahulu persembahanmu itu, berdamailah dahulu dengan saudara-saudaramu, kemudian berikanlah persembahan adik-adik. Nah, Tuhan sendiri udah bilang ya di dalam firman-Nya, ketika kita memberikan persembahan, kita harus berdamai dengan kondisi kita dulu, berdamai dengan saudara-saudara kita dulu. Nah, adik-adik, karena Kain memiliki iri hati itu, adik-adik, jadi muncul kejahatan-kejahatan lain. Yang kedua, kejahatan yang dilakukan Kain apa? Dia menyakiti adiknya sampai adiknya meninggal. Kemudian kejahatan yang ketiga, dia malah berbohong kepada Tuhan. Padahal dia tahu ya adik-adik, dia sudah menyakiti adiknya, dia sudah membunuh adiknya. Tapi ketika Tuhan tanya, Kain, adikmu mana? Dia malah bilang, aku tidak tahu, emang aku penjaga adikku. Padahal dia tahu adik-adik ya. Jadi adik-adik, sifat iri dengki itu dapat menghasilkan kejahatan-kejahatan yang lain. Dan Tuhan tidak berkenan terhadap itu semua adik-adik. Ketika kita mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan, tapi hati kita masih ada rasa iri, masih ada rasa benci, masih ada rasa dendam, Tuhan tidak senang adik-adik. Nah adik-adik, persembahan bukan cuma soal materi saja adik-adik, tapi ketika kita memuji nama Tuhan, itu juga persembahan kita kepada Tuhan loh adik-adik. Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, tapi hati kita masih suka iri melihat punya teman, kita masih suka benci melihat teman atau bahkan saudara kita, itu Tuhan tidak senang adik-adik. Seperti yang Kak Gloria sudah sampaikan di minggu-minggu sebelumnya, hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama adik-adik. Nah, yang dapat kita pelajari hari ini adalah kita gak boleh iri hati. Karena akar dari iri hati, akar dari dosa iri hati menimbulkan kejahatan-kejahatan lain. Padahal kalau mau dipikir-pikir, itu cuma dosa yang kita lakukan di dalam hati kita saja adik-adik. Tapi ternyata dia menimbulkan dosa-dosa yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan adik-adik. Yuk kita mulai hari ini selesaikan apa yang ada di diri kita adik-adik. Kita gak boleh iri teman punya mainan A, kita iri tuh teman punya handphone baru, atau kita gak punya handphone tapi teman kita punya handphone, kita jadi iri. Nah adik-adik, apa yang kita miliki sekarang itu adalah yang paling terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi gak boleh iri-irian, apalagi sama kakak atau adik sendiri, bahkan sama teman-teman kita. Nah yuk kita sama-sama belajar hari ini, karena Tuhan mau kita penuh dengan damai sejahtera. Tuhan mau kita sebagai anak-anak-Nya tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci pada saudara-saudara kita. Nah, adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu Tuhan yang sungguh membuat kami bisa belajar lagi tentang isi hatimu, apa yang engkau kehendaki untuk kami dapat melakukannya sehari-hari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak iri dengan sesama kami Tuhan, tidak mempunyai rasa kebencian kepada saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, engkau telah memberkati kami Tuhan. Sebentar kami mau melaksanakan aktivitas Tuhan, Tuhan pimpin dan jagailah aktivitas kami. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami kerjakan, agar semua itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, atau teman-teman, atau orang tua teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan. Tuhan, sembuhkan sakit penyakit mereka, Tuhan. Sembuhkan mereka, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, Tuhan, dengan iman kami, teman-teman kita, orang tua kita sudah sembuh, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wow, firman-Nya bagus banget ya, Mas. Iya. Pastinya adik-adik dan Mas kan juga terberkati kan? Iya. Iya. Oke deh, sekarang saatnya kita untuk berpisah. Iya. Tapi enggak apa-apa. Minggu depan kita ketemu lagi. Oke deh, mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus.